ini dia nih ternyata. Ini yang dari awal makanin pohon brokoli, kale, brasil di rumah tuh, ini mereka yang ngabisin. Ini dia. Ini keong-keong ini, tuh lihat. Lihat ya. Nah, ini mereka sekumpulan gini makan-makanin tanaman kubis. Temen sampai kale tuh habis. My God. Kale habis. Brussel tinggal sisa dua doang. This one, I got it. Coba lihat. Nah, ini kita harus sering-sering cek daun-daun nih, kalau daun-daun yang udah bolong-bolong ini lebih baik kita potek aja. Ini sampai ke bawah gini. Kita lihat daunnya. Yang ini kita potek nih. Bolong kan? Itu mereka yang makan. Dan juga lihat di bawahnya. Tuh kan, bisa lihat ya. Nih, dia lagi mau naik. Ini harus kita lihat juga, cek di tanahnya. Tuh. Ini harus diambil. Harus hati-hati banget. Ini kalau pohon ini dengan dua ini nih, berasal nanti kasih, mereka senang kalsium, jadi nanti kasih cangkang telur. Ini mereka masih bagus, tapi yang sehat-sehat terus ya. Mereka digangguin sama ini. Ini Hama, like a lot of them. Banyak kan? Kita harus sering-sering cek tanaman kita. Belum ada yang berasalnya itu keluar dari sini. Ini belum ada yang muncul sih. Nah, ini dia. Ini kita lihat ini ya. Bisa kelihatan enggak? Ini bayinya. Ini yang harus kita lihat. Wah, enggak kelihatan. Ini bayinya. Nih. Ini bayinya. Kita lihat di sini ya. Itu bayinya. Kita harus lihat di batang-batangnya itu hampir mirip sama cabang. Tapi sementara mereka itu keong yang makanin mereka nih. Sehat-sehat ya. Besok. Sehat-sehat ya. Nah, ternyata di brasil yang satunya ini juga pada kacau daunnya. Ini kalau udah kayak gini, ini bisa di kita lihat bakalan ada sih keongnya. Coba kita cari ya, kita lihat ada nggak. Nah, ini dia. Nah, kan ada kan keongnya. Inilah mereka itu makanin pohon-pohon kubis. Nah, kita ambilin deh. Sedih banget sih.